Oke teman-teman, masih edisi bocil berlibur di rumah Sultan. Kita masih melanjutkan permainan tenis karena ini sudah pagi guys. Kita bermain dari subuh berlatih. Ayo Wagung, aku mau latihan dulu teman-teman. Aku mau latihan dulu guys. Mana bolanya? Mana raketnya? Aduh susah diambil ini. Aduh. Salah guys. Bagong. Pukul Bagong. Yah. Hah? Bagong, kamu pencet dong tombolnya Bagong. Kita lagi-lagi. Oke, kita coba ambil. Susah banget mau pegang yang di ujungnya, guys. Aku tak bisa memegang yang di ujungnya, guys. Bagaimana sih cara memegang yang di ujungnya? Padahal, oke, ternyata dia hanya bisa pegang di bagian tengah ini ya. Oke, kita coba lagi, sekali lagi kita coba, guys. Aku ingin jadi petenis yang pro di sini. Main sendiri, latihan sendiri. Oke, Bagong, hantam Bagong. Pukul, wow, jadi guys. Aduh, kena kepala. Aduh. Oke. Sudah kena, sudah ada. Berhasil guys, 1-0, 1-0. Aduh. Mundur lagi. Aduh. Bener. Ya habis guys, sudah. Kita buang aja ini. Buang saja. Demikianlah petualangan si bocil di rumah Sultan. Kita main tenis dan kita melanjutkan lagi. Oh iya, aku lupa. Teman-teman kan di sini kita ada ini bolanya gitu. Ya. Bagaimana mau naik ini teman-teman? Ya ampun. Kita sudah tidak bisa naik lagi, guys. Padahal ada helikopterku di atas. Ya ampun. Tidak bisa naik, teman-teman. Oke. Lanjut saja kita untuk menaiki kapal. Kapal bocil virus. Ayo. Oke. Kok aku coba jumping ya, guys. Kapal ini tidak akan terbalik teman-teman. Walaupun posisinya miring, tapi dia bisa balik otomatis. Sekarang kita coba bagaimana cara naik ke kapal yang ada pesawat jet tempurnya di sini. Ada apa di bawah kalian lihat? Tuh ada sesuatu di bawah. Oh, bayangan kapalnya guys. Bayangan kapalnya itu dia. Ada pesawat tempurnya di atas. Jadi kita sementara putar-putar dulu ya guys, sambil melihat-lihat apakah ada cara atau ada uang yang bisa kita temukan di tempat persembunyian-persembunyian, tempat tersembunyi-tersembunyi ini guys. Oke. Tidak ada di sekitar sini. Ini pelabuhan. Tidak ada teman-teman. Tidak ada semuanya di sini. Ya, tidak ada. Oke, kita balik lagi. Karena tidak ada, kita balik saja, guys. Ini adalah kapal tanker atau kapal yang membawa minyak di sini, guys. Ada kapal pembawa minyak. Kita lanjut lagi. Oke, ini dia masuk ke dalam pelabuhan. Yes. Ada helikopter guys, ada helikopter. Kita bisa ke atas sekarang. Siapa tahu kita bisa naik ya. Bisa teman-teman, kita bisa naik. Yes. Sekarang aku mau coba ke atas untuk naik helikopter. Apakah Seva Gaming bisa? Kita lihat di sini ada pijakan. Oke. Juga tersedia
tabung gas yang bisa kita gunakan untuk. Oke, bisa guys. Mantap. Ini hal ekstrim ya guys. Jangan ditiru, jangan ditiru adik-adik. Seva Gaming, Kak Seva akan mencoba untuk masuk ke dalam masuk ke dalam apa ini ya namanya? Apa ini namanya? Tempat cerobong asap pabrik. Kita akan coba di part berikutnya. See you.